Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan untuk bermain game One Punch Man-nya ya. Oke, tangan gue ini gatel banget seriusan. Sehari atau dua hari tidak gacha itu pengen gacha lagi. Kenapa? Karena karakter monster gue ini sangat kurang banget ya. Seriusan, karakter monster gue ini kurang banget ya. Jadi kan ada arena itu ya, ada arena tuh hero ataupun monster tuh. Pas monsternya gue kalah terus, kenapa? Karena hero monster gue itu cuma sedikit cuy. Apalagi yang SSR-nya itu cuma satu doang gitu cuy. Hero monster gue yang SSR cuma satu ya, yaitu Garyugan Shock doang ya. Sisanya gue nggak ada hero monster yang SSR. Oke, dan di sini kita bakal coba untuk ke gacha ya. Gue ada 19 tiket ya. Ada 19 tiket dan kayaknya gue enggak bakal habisin semua. Gue bakal habisin yang elite saja ya, cuy. Kita bakal coba di sini apakah gue bisa mendapatkan hero monster ya. Mudah-mudahan saja gue di sini dapat Chitao ya. Chitao ini benar-benar yang monster burning terbaik ya. Menurut gue sih monster burning terbaik dan atau enggak dapat si Kabuto ya. Kabuto ini salah satu ya. Salah satu tanker terbaik juga yang ada di game ini. Atau enggak pasin main Mel Jalgad ya. Antara 4 ini deh ya. Antara 4 SSR ini ya, mudah-mudahan gue bisa dapat satu ya cuy. Please doakan gue. Doakan gue supaya gue dapat ya. Please ini yang pertama. Sabar. Baru satu. Yang kedua. Nangka senjin kita Kamakuri ga yarareta mitai. Oke, gagal. Yang kedua gagal. Enggak apa-apa. Ini kan cuma satuan. Please. Waduh, Masman lagi. Gue udah punya banyak Masman ya. Oke, please. Ini coba yang 10 ya. Rekrut yang 10. Ayo, rekrut 10. Please, keluarkan SSR. Ayolah, satu kasih gue SSR, hero monster. Oke, please. Aduh, ini kota berhantu lagi sih. Ini kampret yang jat asam nih, bukan si Konbu. SSR dong, keluarinnya SSR. Gagal cuy, gagal. Gue nggak dapat hero SSR ya. Gue nggak dapat hero SSR satupun dari tiket ya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting tangan gue udah digacain ya. Kalau misalkan nggak digacain itu rasanya gatel banget ya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak dapat hero SSR nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat ya untuk menjalani challenge ini cuy. Oke, di sini. Nah, ini bukan hero X Monster. Di mana sih? Oke, di arena. Di arena di sini ada duel ya. Ada duel hero dan duel monster. Kalian bisa lihat sendiri kalau duel hero gue sudah komplit ya. Ada Tatsumaki, ada Genos, ada Mumen Rider gitu cuy. Sesuai dengan yang ada di banner tersebut ya. Dan untuk duel monsternya, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk duel monsternya. Ya, oke, kita bakal cari lawan yang sepadan dengan sekuat kita ya. Aduh, ntar dulu. Nah, ini nggak ada SSR-nya, kita hajar lumayan 27 poin juga. Oke. Untuk hero gue di sini ya, hero monster gue. Di sini gue cuma bawa yang SSR-nya ada Garyugan Shock, ternyata Sonic juga masuk ke monster ya. Sonic juga gue bawa di sini ya. Gue bawa Sonic, kemudian bawa Pukegao ya. Pukegao ini merupakan monster ya. Dr. Genus, Base King sama Masman ya. Oke, itu aja hero yang gue gunakan di sini ya. Tapi kayaknya udah ini aja deh, udah cukup sini ya. Kita coba langsung let's go ya. Mudah-mudahan gue bisa dapetin koin di sini ya. Harusnya bisa ya, karena mereka ini nggak ada hero SSR cuy. Nggak ada hero SSR ya. Dan di hero duel ini enaknya itu bisa auto bisa manual cuy. Bisa auto bisa manual ya. Iya, dari gancet gue hajar. Cakep tuh. Wah, bisa menang nih cuy. Mampus. Cakep, menjatuhkan ya. Konbu. Aduh konbu. Bahaya banget ini si Konbu ya, jat asamnya. Dokter Genus gue udah kena jat asam, tapi nggak apa-apa, santai saja. Oke, ini ronde pertama kita coba auto dan nanti ronde kedua kita coba manual ya. Hajar, bagus. Walaupun gacanya ampas tapi nggak apa-apa. Aduh, Garyugan Shock gue kena shatter lagi. Nah, inilah fungsinya Dr. Genos itu enak ditaruh di belakang itu bisa mengeluarkan ini ya. Kalau misalkan hero-hero di depan sudah mati, dia bisa mengeluarkan klonnya ya. Oke, hajar cuy. Ayo dong. Nice banget, jadi head kick. Mati langsung sama Sonic. Cakep banget, 12.000 damage-nya. Mantap. Oke, kita coba lagi ya. Masih ada 3 kali lagi gue untuk duel monster. Oke, di sini. Wow, kita coba lawan ini nggak? Dia 3 SSR, jangan deh.
jangan dia terlalu banyak SSR-nya ya, terlalu banyak SSR-nya. Cuma poinnya menang 37 dan ini menang 28. Mending kita ambil yang menang 28 saja ya. Oke, kayaknya gue di sini masukin Konbu ya. Masukin Konbu. Enggak usah deh. Udah sih. Ya udah, masukin Konbu ya. Kemudian Dokter Janusnya taruh di belakang ya. Semuanya taruh di belakang nih. Yang kuat-kuat taruh di belakang biar yang lemah di depan ya. Biar mati terlebih dahulu, terus kemudian klonnya Dokter Janus bisa masuk. Oke, kita coba manual ya. Kita coba manual kasih efeknya ke si Garyu Gunshot ya biar sekali serang mati ya. Oke, ayo Garyu Gunshot hajar. Nice. Cakep banget. Mati langsung satu hero coy. Mati satu hero, sisa dua hero ya. Oh, ternyata dia menggunakan ini ya, Death Seeking ya. Death Seeking ini jat asam cuy. Mati langsung Death Seeking gue. Gila, gila. Kuat banget nih hero. Oke, kita hajar ya. Kita hajar dulu nih Deep Seeking-nya. Nah, kalau misalkan Deep Seeking-nya sudah mati, itu lumayan pertandingan nggak begitu susah kayaknya. Hajar pakai Konbu. Konbu gue lemah banget ya. Pakai jet asam nih, gue punya jet asam. Ini mampus loh. Raja jet asam kena jet asam. Raja jet asam kena jet asam. Aduh, ini Deep Seeking ini raja jet asam ya. Kena jatah sama, oke mati kayaknya Deep Seeking ya, sama si Konbu mati langsung sama si Garyu-Garyu gue. Oke, nice, mati ya. Waduh, sisa 3 nih, sisa 3 musuh nih. Sisa 3 musuh ya di sini. Ini mau cari mati nih sama Sonic. Cakep. Sisa 2 ya, sisa 2 hero lagi. 2 monster lagi cuy, bukan hero, jadi monster ya. Oke, mati ya Mas Man sama si Konbu, dan satu lagi mati sama jatah sama. Mampus. Oke, nice banget ya. Lumayan cuy, gila, menyenang-nyenangin hati karena gacha ampas ya. Oke, mulai lagi cuy. Kayaknya Konbu gue harus gue ganti ya. Tapi, wow, ini udah 97.000 cuy, kita lihat. Gila, Garyu Gunshot level 44 ya. Sonic 45. Wow, gue gak bakal kuat lawan itu. Nah, ini kita lawan dia juga pakai. Oh, dia pakai 3 cuy. 3 SSR. Gila, pakai 3 SSR. Oke, kita coba ya lawan yang 3 SSR ya. 3 SSR. Ganti nih si Konbu, kita ganti dengan Mas Man. Oke, udah ya. Let's go. BP gue kalah jauh cuy. BP gue kalah 20.000 cuy. Wah, ini sih enggak bakal kuat kayaknya. Enggak apa-apa, yang penting kita happy saja. Yang penting happy ya. Oke, kita coba basic aja. Kita coba basic ke si ini nih. Harus dibunuh dulu nih. Aduh, cakep, hajar. Oke, okay, nice, ayo, Garyu-Garyu, cakep banget. Oke, okay, nice, bisa, kayaknya bisa cuy, bisa menang. Ini udah setengah, sisa 10% lagi HP-nya dari si karena ada Karbuto ya, mati kayaknya sama si Masen. Oh, enggak cuy, mati, ini sama Sonic, mampus. Oke, okay, mampus. Oke, okay. sisa, ini ya bos, ini bos apa sih, tanah ya, bos dalam tanah. Ini lihat beningnya sakit banget tuh, hero gue udah kena bening. Duh, Pokegaw gue udah mati ya, Pokegaw gue udah meninggal. Tapi nggak apa-apa ya. Nah kan, klonnya masuk ya, klon Dokter Sienos masuk. Dia ini memang hero SS, hero SR bagus sih ya. Grade-nya SS plus kayaknya, atau SS anjir. Walaupun klonnya sekali habak mati ya, tapi nggak apa-apa, berfungsi banget ya untuk menghalangi dia menyerang ke belakang itu. Oke, hajar. Cakep. Matilah sudah. Dia juga mati sama Sonic. Cakep, mati cuy. Oke, nice banget ya. Kita coba satu kali lagi. Oke, gue dapat 10 Kak Gold ya. Kemudian di sini. Oke, nice. Di sini ada 36 koin. Oh, ini 100.000 cuy, gila monsternya. Sadis. Ini aja 25 koin lah. Kita hajar yang 25 koin saja. Gak usah banyak-banyak koinnya, yang penting menang terus gitu cuy ya. Gak usah banyak-banyak, jangan incer yang poinnya gede tapi kita gak kuat untuk melawannya ya. Oke, hajar. Nice, kita hajar nih Garyu Gunshot lawan Garyu Gunshot ya. Cakep. Cakep tuh, udah sekarat tuh maut ya. Lihat tuh Garyu Gunshot gue taruh di belakang, jadi gak bakal kena damage dulu cuy. Jadi yang bagian depan aja dulu yang kena damage, biar mati ya. Kita tumbalkan yang bagian depan dulu cuy. Oke, ini Garyu Gunshot-nya mati.
Nice. Ini supportnya hampir sama kayak gue ya, hampir sama kayak gue. Oke. Aduh, harusnya si Dr. Janus dulu nih yang dihajar nih. Nih, sini nih. Biar dia nggak ngeluarin clone. Clone-nya langsung 3 nih. Waduh, kan. Waduh, langsung 3 clone cuy. Langsung 3 clone. Oke, kita ngisi darah dulu. Bagus banget. Oke, kita hajar nih. Clone-nya biar mati ya. Ini ngeribetin clone-nya cuy. Susah, ngeribetin clone-nya. Jadi kita nggak bisa masuk dia banyak ke belakang ya. Oke, dan saatnya kita hajar pakai Base King. Ayo Base King, hajar. Cakep. Mati kau. Oke, sisa si Sonic ya. Sonic kita bunuh pakai Sonic saja ya. Sonicnya kita bunuh pakai Sonic. Aduh, nggak bakal mati pakai Sonic. Aduh. Ah, kurang dikit ya. Matinya sama Dr. Pokegao ya. Oke guys, jadi mungkin videonya gue cukupin sampai di sini ya. Jadi lumayan lah. Gacha ampas tapi hero duel atau duel monster juga nggak ampas ya. Oke guys, thanks for the video, enjoy the video. Ciao. Ba di 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 ba